Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz daripada Warmaster. Untuk hari ini saya akan review sedikit salah satu daripada projek yang Warmaster dah siapkan. Rumah customer kami iaitu di Twin Palm Kemensah Heights. Okey, untuk projek Warmaster ini adalah di rumah banglo 3 tingkat dan konsep yang cuba diketengahkan ataupun konsep yang diminta oleh pelanggan kami adalah konsep English. Dia adalah projek partially ID, maknanya kita buat ID yang melibatkan satu rumah tapi tidak termasuk dengan loose item lah, tidak termasuk dengan sofa apa semua tu. So kebanyakannya yang kita buat dalam rumah tu adalah decoration dan main item adalah wainscoting. Item pertama yang kita buat di rumah ini adalah untuk wainscoting. Okey, tapi apa yang special di rumah adalah kita ada special redesign yang di request oleh owner rumah sendiri, iaitu design wainscoting untuk double frame dan ada juga special frame untuk bahagian ceril. Untuk wainscoting di keseluruhan rumah ni melibatkan level G, level 1 dan juga level 2 di bahagian tangga untuk ke level 1 dan ke level 2. Kita buat frame untuk setiap pintu dengan menggunakan konsep design wainscoting yang sama, maknanya kita sinkkan design tu supaya satu rumah tu sama untuk wainscoting tu. Item kedua yang kita buat adalah door, dan kita ada 3 jenis door yang kita buat di rumah tu, iaitu pertama ada folding door, second one is pocket door, dan ketiga adalah band door. Okay, untuk folding door ni kita buat di bahagian bawah di level G untuk memisahkan area rest area dan juga area untuk tangga naik ke level 1. Untuk item yang kedua adalah kita gunakan pocket door di bahagian level 1. Pocket door ni kita buat untuk kita tutup bahagian living hall dan juga bahagian tangga. So sebab daripada living hall tu dia ada satu ruang yang kita boleh nampak bahagian tangga, maknanya directly ke bahagian tangga. So di bahagian tu kita tutup, tapi kita tak tutup permanent. So kita tutup dengan menggunakan pocket door. So untuk pocket door ni, daripada segi features, pocket door ni bila kita buka kita nampak pintu, tapi bila kita tutup kita tak nampak pintu tu, sebab pintu tu dia akan sembunyikan di dalam dinding lah. So dia terus flush dengan dinding tu. So kalau kita tutup kita tak tahu sebenarnya kat situ ada pintu. So itu untuk pocket door. Dan untuk yang ketiga adalah band door. Untuk band door ni kita buat di kitchen untuk kita separatekan bahagian dry kitchen dan juga bahagian wet kitchen. So band door ni menggunakan mekanism yang gunakan sliding, tapi slidingnya di bahagian atas. So untuk bandar ni memang sesuai untuk kebanyakannya yang menggunakan konsep English style lah. Item ketiga yang kita buat di Kemensah Heights ni adalah dummy fireplace lah. Untuk dan dummy fireplace ni sebenarnya berfungsi sebagai kabinet TV di bahagian living hall untuk level 1. Buat design untuk matchkan dengan wainscoting di bahagian living hall dan juga di bahagian-bahagian lain. So kita buat design yang konsep sama lah, maknanya dia boleh sinkkan dengan satu rumah. Item yang keempat, diamond mirror, full diamond mirror. Maknanya diamond mirror ni kita pasang full untuk satu dinding dengan saiz 9 kaki tinggi, 13 kaki lebar. So diamond mirror ni memang dipasang untuk memenuhkan satu dinding di bahagian living hall lah. Maknanya pemasangan diamond mirror ni akan menambahkan lagi keluasan sizing rumah tu. Item kelima yang kita buat juga di bahagian di dalam rumah ni adalah di bahagian dapur. So maknanya kita ada buat satu bench di bahagian dry kitchen, dan bench ni berfungsi sebagai tempat duduk untuk meja makan sedia ada. So maknanya pelanggan tak perlu beli kerusi terlalu banyak. Kita buat bench di bahagian tepi dinding. So di bahagian tepi dinding tu boleh digunakan sebagai tempat duduk, dan cuma tambah kerusi saja di bahagian satu lagi untuk bahagian dining di dry kitchen tu lah. Features yang ada ialah banyak bench tu kita boleh buka di bahagian cushion dia, dan dia ada tempat simpanan di bawah cushion yang dibuat tu. So maknanya kalau macam barang-barang yang kita jarang guna boleh simpankan di bahagian bawah bench tu, dan bench tu pula berfungsi sebagai tempat duduk. Ada dua fungsi lah, satu untuk simpan barang, satu lagi sebagai tempat duduk untuk bahagian dining. Nantikan next video untuk review projek daripada Warmaster yang akan datang.